Dengan 3 minit saja lagi berbaki di masa kecederaan, perlukah Terengganu mematri gol ketiga untuk membunuh terus perjuangan Selangor? Terus kepada menjaga gol Selangor, Azim Izhar lantaran jauh cuba untuk mencari Adim, ditando oleh pertahanan Selangor. Masih belum lagi mengalah. Lantaran jauh cuba membuka ke sebelah kanan untuk Selangor, bergerak sekarang ini masuk ke dalam, namun dikeluarkan oleh pertahanan Terengganu. Tinggal lagi 2 minit saja untuk masa kecederaan. Panggiran hantar semula ke belakang. Dan bagaimana sekarang ini, masih ada peluang, namun ada pemain Terengganu yang offside. Diteruskan saja kata pengadil. Pendek saja lontaran itu. Selangor cuba bergerak sekali ini. Adem cuba masuk dalam kotak penalti, ditolak oleh pertahanan. Sepakan percuma untuk Terengganu sekarang ini. Situasi yang pastinya mengecewakan Selangor kerana Terengganu menguasai bola pada minit-minit akhir, dan ini pastinya akan memberikan peluang untuk mereka melengah-lengah ke sedikit masa. Hantar jauh sekarang ini, cuma cairakan, dikeluarkan oleh pertahanan. Dan apa yang berlaku? Satu pulang tayang yang dilakukan oleh Halif, kaki angkat tinggi di dan ini akan memberikan sepakan percuma untuk Terengganu, dan pastinya peluang untuk untuk menjaringkan gol ketiga dan menutup terus peluang untuk menyamakan kedudukan buat Selangor. Gol ketiga dihasilkan oleh Terengganu. Pendek saja dihantar, tidak mahu menghadirkan sebarang bahaya, dan itu the whistle. Terengganu sekurang-kurangnya akan menamatkan acara bola sepak lelaki dengan satu pingat apabila berjaya layak ke peluang penentuan pingat emas selepas menumpahkan Selangor dengan 2-1. Walaupun hampir-hampir dicengkam oleh Selangor, berisi kebangkitan di semua masa yang kedua, namun mereka berjaya bertahan dan memastikan mereka layak ke peluang pingat emas. Jadi Ruzaidi, bagaimana? Ya, satu kemenangan yang sememangnya layak untuk dimiliki oleh Terengganu apabila mereka bermula dengan langkah kanan. Kemudiannya mereka bermula dengan awal untuk mendahului dengan dua jaringan di separuh masa yang pertama. Meski cabaran cuba untuk diberikan oleh Selangor dengan kebangkitan di separuh masa yang kedua, tetapi belum cukup untuk mengenepi.